Kunci identifikasi, 6 jenis Bactrocera dorsalis kompleks, ISPM 27, tentang protokol diagnosis OPTK, protokol diagnosis 29, Bactrocera dorsalis. Postpronotal lobe berwarna kuning dan terdapat tanda hitam di bagian pinggir. Postpronotal lobe seluruhnya berwarna kuning. Skutum, seluruhnya berwarna hitam, abdomen pada tergum ketiga hingga kelima dengan tanda hitam yang luas, dan lateral vitae-nya yang menyempit. Jenis ini dinamakan Bactrocera caresi. Skutum sebagian besar hitam, abdomen pada tergum ketiga hingga kelima membentuk pola T, dan tanda hitam yang menyempit pada anterolateral, serta bentuk lateral vitae-nya yang menyempit. Jenis ini dinamakan Bactrocera candiensis. Costal band overlappingnya terlihat jelas pada R2+3, dan mencapai titik tengah antara R2+3 dan R4+5 serta meluas hingga ke ujung sayap. Jenis ini dinamakan Bactrocera occipitalis. Costal band terlihat confluent, hingga sedikit overlapping pada R2+3 serta meluas hingga ke ujung sayap. Abdomen pada tergum ketiga hingga kelima dengan tanda hitam yang luas pada dorsolateral. Jenis ini dinamakan Bactrocera pyrifoliae. Abdomen pada tergum 3-5 tanpa tanda hitam yang luas di bagian dorsolateral. Costal band terlihat agak overlapping pada R2+3, dan meluas hingga ke ujung sayap. Abdomen tergum ketiga dengan transverse black band yang menyempit melintasi batas anterior dan meluas menutupi kedua batas lateral, tergum keempat dengan black band persegi pada anterolateral atau menyempit di bagian lateral, tergum ketiga dan keempat dengan medial longitudinal black stripe berukuran sedang. Jenis ini dinamakan Bactrocera kerembol. Costal band terlihat confluent dengan R2+3 dan meluas hingga ke ujung sayap. Abdomen tergum ketiga menampilkan variasi black band, melintasi batas anterior dan meluas menutupi kedua batas lateral, tergum keempat tanpa atau dengan tanda hitam pada anterolateral atau lateral, tergum kelima tanpa atau dengan tanda hitam pada bagian anterolateral. Jenis ini dinamakan Bactrocera dorsalis sensu lato.